Assalamualaikum ahlatiyan minal muslimin wal muslimat wa yarhamallahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alallahu lana wa lakum al afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Azani Channel. Gimana kabar teman-teman semuanya? Insyaallah teman-teman semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada video kali ini saya dan Mas Awi mau ziarah ke makam keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Kota Mekah dan bertepatan. Jadi pada saya bersama Azani Channel ini berada di Makbarah Ma'la. Ini salah satu pemakaman tua yang ada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Pemakaman ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dan banyak sekali keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya, anak-anaknya dimakamkan di sini. Dan ini tempatnya sangat strategis sekali. Ini kalau kita lihat di sana itu Pasar Utaibiyah. Kemudian kalau kita ke sana jalan kaki cukup 1 kilo sudah menuju ke Masjidil Haram. Dan saya bersama Azani saat ini akan secara khusus karena ini malam Jumat kebetulan bertepatan dengan Isra Miraj, saya akan berziarah ke makam keluarga Rasulullah, secara khusus adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, beginilah teman-teman suasana di perkuburan Ma'la yang berada di dekat pasar Riyah. Dan di sini tuh di kubur Ma'la ini tepat para kuburnya para sahabat atau keluarga Nabi dan orang Arab yang meninggal di Kota Mekah, dan termasuk juga ada juga orang Indonesia, ulama besar yaitu ulama Syekh Bahmainun Zubair dan ulama besar juga Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten ya? Iya, dari Banten. Dan kalau saya nggak salah kuburannya sebelah sana, kuburan beliau, dan kuburan keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Khadijah itu paling di sana, di atas, di bawah bukit. Masya Allah, beginilah suasananya. Dan di sini dari luar kayak gini teman-temannya. Ini tepatan malam Jumat. Insya Allah besok itu Jumat yang sangat berkah. Dan kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha berziarah ke makam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus ahlul kubur yang ada di sini. Oke, langsung saja kita mau berziarah. Jadi, nah, ya. Beginilah teman-teman. Bismillah, kita ziarah dulu. Pembukaan. Assalamualaikum ahlatiyan minal muslimin wal muslimat. Wa yarhamallahu al-mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alallahu lana wa lakum al-afiyah ila hadratin nabi mustafa muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. Khususan ila Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Fatiha. Dan di sini teman-teman, sejak tutupnya bandara atau jamaah umroh jamaah ke sini, suasananya agak sepi. Biasanya di sini teman-teman waktu jam segini ya, jamaah umroh dari Indonesia tuh banyak banget di sini teman-teman untuk ziarah ke kubur. Dan kuburnya di sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat kuburnya tuh cuma ditandai sama batu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat cuma ditandai sama batu, nggak kayak kita di Indonesia. Gitu, nah, makamnya Sayyidah Khadijah istri Rasulullah itu di sana itu, di atas sana itu. Yes. Coba teman-teman lihat kan, kalau kita di Indo kan pakai batu nisan, ditulis nama, semuanya ditulis tanggal. Nama bapak kalau di Arab Saudi di kubur Ma'la ini cuma ditandai sama batu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Orang sini nggak ada istilah ziarah kubur.
Kalaupun ada cuma dari luar seperti ini. Nah, teman-teman ya. Oke, langsung kita turun. Dan ini dari luar teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Mendesi betul. Banyak banget orang ziarah ke sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, dan di sana itu teman-teman Masjidil Haram. Dekat banget, cuma jarak dengan Kubur Mala itu cuma 1 kilo dari Haram ke Masjidil. Nah, teman-teman bisa lihat ini kondisi dari luarnya, teman-teman ya. Tuh. Dan di depan ini biasanya itu ya, jamaah umroh ini hotelnya di sini, teman-teman. Soalnya kan strategis, ini dari belakang Haram langsung masuk ke Masjidil Haram dari keluarnya pintu Sa'i. Kalau saya nggak salah, benar nggak Mas? Iya, dari terkenal dengan Gaza, wilayah Gaza. Wilayah Gaza itu, dan tempat wilayah Gaza itu dulu itu terkenal dengan pasar Seng. Pasar Seng. Bukannya Gaza itu tepatnya ya Mas? Iya. Bus. Iya, ada terminal juga di sana. Terminal bus ya. Iya. Nah. Dan saya pun pernah kerja di sini di hotel orang Turki. Kerjanya cuma bersih-bersih dulu, cuma 7 hari di sini. Di sini hotelnya, tempat hotel. Dan kebiasaan di sini yang nempatin hotel-hotel sekitaran sini ya teman-teman, kebanyakan orang Indo. Dan di atas sana itu kebanyakan kontrakan orang Indonesia di atas. Di depan sana, di atas sana itu kampung Jin loh. Gak tahu sih Mas. Enggak, belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan kalau hari biasa di sini teman-teman, kebanyakan ke sini tuh orang Indo, apalagi di samping sana itu ya, sebelah bukit nih ada pasar. Pasar Jafariyah itu pasar termurah. Biasanya tempat membeli oleh-oleh jamaah haji, jamaah umroh ke sana, teman-teman. Di sini tuh walaupun malam Jumat jarang sekali orang ziarah itu. Nah, di sini lokasi tepatnya Mbah Maimun Zubair itu di sini. Di lokasi sini nih. Dan di sana itu Masjidil Haram. Bisa kelihatan. Itu adalah Masjidil Haram, Hotel Mekah Clock Tower. Jaraknya dari sini sekitar 1 km. Dan suasana jalannya sore di Kota Mekah seperti ini. Allahu Akbar walillahilham. Jadi doa saya untuk para subscribernya Azani Channel, mudah-mudahan dari Kota Mekah Al-Mukarramah saya berdoa, mudah-mudahan apabila kalian semuanya ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian semuanya ada kesulitan ekonomi, mudah-mudahan Allah segera memberikan kelancaran ekonomi. Apabila kalian berniat haji dan umroh, mudah-mudahan Allah memperlancar rezeki kalian dan insya Allah bisa berhaji dan umroh ke tanah suci Mekah dan sekaligus ziarah ke Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, itulah tadi saya bersama Azani Channel. Azani Channel yang punya channel Azani Channel. Secara khusus saya tadi berziarah ke makam keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Makhbarah Ma'la atau Jannatul Ma'la yang ada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Sekian tayang kali ini, mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka dengan tayang ini, silakan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.